Napoli boyong Fernando Llorente dari Tottenham. Pada hari terakhir bursa transfer Eropa, Napoli secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang asal Spanyol, Fernando Llorente. Penyerang berusia 34 tahun itu datang ke Partenope dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Tottenham Hotspur pada akhir musim lalu. Dengan bangga, Napoli mengumumkan perekrutan penyerang asal Spanyol Fernando Llorente berstatus free agent setelah kontraknya bersama Tottenham Hotspur berakhir pada akhir musim lalu, tulis keterangan di laman resmi Napoli Senin 2 September 2019. Kendati tidak disebutkan durasi kontrak Llorente bersama Napoli, tapi sejumlah media asal Italia menyebut eks penyerang Athletic Bilbao itu telah menandatangani kontrak berdurasi selama 2 tahun bersama I Partenope. Di Napoli, Llorente diharapkan bisa menjadi pelapis penyerang asal Polandia Arkadiusz Milik. Llorente tercatat menjadi pemain ketujuh yang didatangkan manajemen Napoli pada bursa transfer musim panas kali ini. Terakhir, Napoli telah mendatangkan Irving Lozano dari PSV Eindhoven dengan nilai transfer 38 juta euro, yang menjadikan winger asal Meksiko itu sebagai pemain termahal kedua yang pernah didatangkan Napoli. Sementara buat Llorente, ini merupakan kesempatan keduanya merumput di Serie A. Sebelumnya Llorente pernah memperkuat Juventus selama 3 musim, tepatnya di musim 2012-2013 hingga musim 2015-2016. Selama seragam si Nyonya Tua, Llorente sukses mencetak 27 gol dari 92 penampilan di semua ajang serta mempersembahkan 2 titel Scudetto. Pada musim lalu, Llorente tercatat mengemas 8 gol dari 35 penampilan bersama Spurs di semua ajang, mengantarkan Spurs ke final Liga Champions musim lalu, menjadi prestasi terbaik Llorente sejak mulai membela Spurs pada musim 2017-2018.